Sebuah video penangkapan seorang pria ketangkap basah mencuri beradi Kudus ramai di media sosial. Pada video beredar terlihat seorang pria diamankan warga karena diduga mencuri bra. Warga pun terlihat geram terhadap pria yang diketahui mencuri bra tersebut. Pada video itu, pria itu mengaku aksinya hal pribadi dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma membenarkan kejadian viral pria ketangkap mencuri bra terjadi di Kudus. Menurut kejadian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kita juga ada resepsi sistem, memang dia belum sempat mengambil informasinya, baru ngiling-ngiling. Ditemukan antara korban maupun yang itunya, kemudian sudah didamaikan dan tidak ada apa? Sampai ke apa? Menurutnya, dari keterangan pelaku baru melakukan aksinya pertama kali. Kedepan, warga diimbau agar selalu waspada. Tim Liputan, Cahaya TV.